tak penit-penit guys, ben macet. Wah, jadinya cantik punya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan bar mangan turu. Kebiasaan habis makan tidur, guys. Teh, ayo hendo. Asyik asyik. Besin apa sih? Kita. Besin kah itu mah? Apa ini namanya kue teman-teman? Hai, selamat sore teman-teman. Selamat sore teman-teman semuanya. Ya, Sinji, papa ke situ kemah. Tuanya apa kan? Dia ini asma. Ini ke situ kemah. Itu se semua, aku tidak. Cheese ba. Ini si. 选字，因为软的。这个多少？这个50。然后蔓越莓100，可是我觉得可以多一点。蔓越莓才会看起来比较多一点。蔓越莓，上次你用那个 Oreo 对不对？也有。你觉得 Oreo 比较好吃吗？ 또 mau bikin jajanan teman-teman. Jajanan apa dari ini? Marshmallow ini bisa dimakan loh. Tak kasih Mas Bos. Kangkang warna nali. Tak kasih Mas Bos. Apa ini? Gula apa namanya teman-teman? Marshmallow. Tak kasih Mas Bos ya. Mereka itu mau bikin jajanan. Kita lihat nanti ya. 还是你有收入，收入没有，这是收入是上面，就是这个收入是上面，然后marshmallow，marshmallow，甜的是不是也可以？饼干这个一二三四五，你们不是给你哈？你要用一个铁碗，然后加。你awalnya你pakai paper。 Sore teman-teman, lanjut ya. Ini saya mau bikin kembang gula apa kembang apa namanya, aku nggak tahu ya. Ini pertama-tama ini batter tadi 50 gram udah dipanasin kayak gini ya sebentar. Ini tadi udah tak panasin tapi terus adem. Terus kedua masukin marshmallow. Marshmallow itu apa? Bahasa Indonesianya apa marshmallow teman-teman? Marshmallow yo, dilumerkan kayak gitu. Nih, di marshmallownya dilumerkan. Nanti kalau udah lumer, dikasih susu bubuk. Terus ini cranberry. Terus nanti ada ini kue kering dihancurkan kayak gitu. Nah, nih marshmallow-nya udah hancur toh. Kayak gini kelihatan ora, guys. Nih. Terus ini susu bubuk. Susu bubuknya 50 ml tadi. 50 ml. 50 gram. Terus diuplek-uplek meneh. Diuplek-uplek kayak gini biar jadi satu. Oh. 5 bahan saja nanti jadi makanan enak. Nanti kalau udah jadi tak liatin yo. Makanan sehat ini. Ini tuh wajan dikasih air terus dikasih wajan lagi ini anti lengket. Pakainya harus anti lengket. Kalau nggak pakai anti lengket nanti nempel semuanya. Wes, nih. Diulet-ulet biar tercampur ya.
Es kayak gini, es. Ini dicampur sampai benar-benar campur ya. Kayak gini. Udah tercampur. Ini apa namanya? Cranberry ya? Apa-apa ya? Cranberry apa red berry? Terus sama kue yang dihancurkan. Diublek-ublek lagi. Jadi satu kayak gini, teman-teman. Jadinya makanan enak ini nanti. Bodo bikin makanan kayak gini lebaran laris. Biar tercampur bener-bener rata. Baru nanti diratain di loyang kayak gitu loh, teman-teman. Udah rata, udah adem, baru bisa diiris-iris nanti. Kayak gitu bikinnya. Aku juga baru pertama sih bantuin itu. Yang terakhir tadi itu kue kering dihancurin sama cranberry pakai Oreo. Boleh kue kering apa saja boleh sih, teman-teman, sesuai selera. Pakai Oreo juga enak, manis ini enak, tapi aku nggak suka. Yes, jadi teman-teman tinggal masukin ke loyang, ditemet-temet. Yes. Sudah jadi kayak gitu jadinya. No, itu namanya kembang gula apa aku juga nggak tahu, teman-teman. Tapi jadinya enak ini. Tak penet-penet guys, ben macet. Wah, jadinya cantik punya saya. Bola balik gosong. Alhamdulillah sampai rumah, teman-teman. Mas bosnya minta dimasakin mie goreng. Saya nanti mau masak mie goreng. Mie goreng. Katanya pengen masak mie goreng, ya wis tak masakin mie goreng. Sekarang langsung aja kita bopong ya.
Bopong tiap hari, guys, guys. Sudah istirahat teman-teman, itu saya baringkan dulu biar punggung sama pantatnya istirahat. Jadi setiap pulang itu kan saya bopong dulu keranjang, terus dimiringin biar punggung sama pantatnya itu istirahat, soalnya kan seharian duduk kayak gitu. Banyak yang pertama bertanya kenapa tangannya sama kaki kalau dibopong itu gemetar kayak gitu teman-teman. Itu namanya gerak refleks ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mengenal yang namanya SPI, spinal cord injury. SCI ya. Spinal cord injury itu kayak gitu, teman-teman. Mungkin ada juga teman kita yang di Indonesia sana yang pernah chattingan sama saya, itu beliau juga mengalami kecelakaan dan operasi tulang punggung kayak gitu. Tapi yang pernah chat saya itu tangannya normal, cuman pinggul ke bawah itu tidak bisa ngapa-ngapain, jadi bisa menggunakan kursi roda yang manual. Itu namanya SCI, teman-teman, spinal cord injury. Jadi itu udah biasa, normal. Maksudnya itu gerak refleks kayak gitu nggak jadi masalah, tidak sakit, karena memang gerak itu bagi mereka itu yang cedera kayak mas bos saya itu sudah wajar. Jadi untuk banyak yang menyarankan buat dibawa ke Indonesia dipakai obat alternatif dan lain sebagainya. Maaf ya teman-teman, saya di sini hanya bekerja, tidak berani karena kayak bos saya itu tidak bisa diurut, tidak bisa dipijit. Bisanya beliau itu menggunakan terapi yang di rumah sakit kayak gitu. Jadi saya nggak berani kalau memijit-mijit kayak gitu. Soalnya di punggung
sama di leher. Di sini itu ada alatnya, jadi nggak bisa gimana ya, susah jelasin teman-teman kalau kita nggak paham apa itu SGI. Jadi mungkin ada kok yang di TikTok itu ada temen kita yang di Indonesia sana banyak yang SGI. Jadi mereka juga menjelaskan kalau yang namanya SGI itu nggak bisa diurut, bisanya menggunakan terapi kayak gitu. Jadi terima kasih ya teman-teman untuk hari ini. Tadi seneng saya dapat ilmu bikin apa itu kayak kembang gula kayak gitu mungkin ya, dari susu bubuk, dari marshmallow sama butter. Jadi kapan-kapan saya mau bikin lagi ya. See you next video, tunggu video saya selanjutnya. Mas Bos minta dimasakin mie goreng, nanti tak tambahin sayur, tapi beliau masih istirahat. Assalamualaikum, bye-bye. Saya mau mandi terus sholat isya dulu. Assalamualaikum.